Ini tips buat mama-mama yang anaknya tinggal nonjauh di sana, di pesantren atau kuliah, dan mereka harus bisa lebih berhati-hati beli makanan di luar karena wabah COVID-19 ini membuat kita harus lebih selektif. Sebaiknya makanan dimasak sendiri supaya kita bisa pastikan itu aman. Ini tips untuk mengirim makanan yang awet buat putra-putri tercinta. Simak ya. Nah, teman-teman yang punya anak yang sudah kuliah atau pesantren misalnya, ini ada tips untuk gimana kita bisa mengirimkan makanan-makanan yang tidak cepat basi dan bisa awet bertahun-tahun bahkan. Nah, ini aku sudah siapkan abon. Ini bikinan Eyang Utinya. Jadi Eyang Utinya ada abon mereknya Liseli. Ini biasanya pakai brand di sini. Ada kemasan yang seperti ini, ada juga pakai kemasan toples. Jadi kemasannya ada yang kemasan toples, ada yang kemasan plastik. Nah, abon. Kemudian yang ini sunpia. Sunpia di sini ini juga sama mereknya Liseli juga. Jadi semua ini mereknya Liseli. Ini yang bikin tantenya. Dibikinkan sama tantenya. Makasih Tante Elis. Ini aku sisihkan. Kemudian yang ini yang bikinnya yang putihnya juga, ini abon gedebuk katanya, abon gedebuk. Sebenarnya bukan abon, ini adalah serundeng. Ini enak banget ini serundeng ini, pedes, asin, manis, gurih gitu. Ada kacang di dalamnya sama ada terinya, teri yang kecil-kecil itu enak banget. Nah, terus yang ini aku bikin sendiri. Yang ini keripik paru. Yang pengen tahu cara bikinnya nanti videonya aku tayangkan. Sudah dalam tahap pengeditan videonya. Ini keripik paru dan ini rasanya mantap banget. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, terus anakku juga suka kerupuk kulit. Nah, kalau ini nggak bikin, yang ini beli. Kerupuk kulitnya aku bawakan 2 kantong. 2 kantong. Dan karena dia suka seblak kerupuk juga, ini dibawain kerupuk seblak relatif banyak ya. Dan karena dia suka pakai sabun buatan Utinya, Utinya juga punya sabun, sabun kefir, ini sabun muka, dan ini laris banget sampai harus pre-order kalau mau yang ini. Jadi ini memang khusus ya dibikin untuk sabun kecantikan, dan dia cocok pakai ini, dia pengen kirim ini. Dalamnya kayak gini nih teman-teman. Nah, ini kemasannya, di dalamnya kayak gini. Jadi ada berapa item ini? Satu itemnya sabun, 2 item, 3, 4, 5, 6, 7 item. 7 item dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak. Berapa ini? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Semoga anakku senang, Mbak Arin sayang, Mbak Akmarin. Nine, Tante, sama Uti udah nyiapkan kirimannya. Sebentar lagi akan dikemas sama Abah. Semoga Mbak Arin suka. Yo. Dan semoga ini menginspirasi buat mama, ibu-ibu yang punya anak pesantren dan kuliah untuk membuat sendiri makanan yang awet buat anaknya. Karena ini mau bulan Ramadan, jadi sengaja dikirim banyak ya. Selamat berpuasa semuanya. Mohon maaf lahir dan batin para subscriberku. Terima kasih sudah menyimak semua videoku. Dan semoga Ramadan ini penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak sabar ya di sana, di pesantren. Jalani Ramadan dengan penuh hikmat dan keikhlasan. Meski jasad kita jauh, insya Allah hati kita senantiasa dekat dalam penjagaannya. Sayang Ine, Abah, adik-adik, Akung, Uti, Tante, dan Om. Semoga yang terbaik. Dan semoga Allah senantiasa ridha menjadikan ini jalan menuju jannah-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rindu kami untukmu. Pas ya, satu kertas benar-benar pas. Kardus minyak ini.